Yuk teman-teman, kali ini kita bikin simple rujak buah ala-ala TKI. Jangan di skip ya teman-teman ya. Kita bikin rujak bahan seadanya aja. Kebetulan adanya pepaya sama timun, ya udah pepaya sama timun aja ya. Aku bumbunya pakai ini loh teman-teman, pakai cabe, gula putih sedikit, garam, bawang putih sedikit, sama terasi sama gula merah, itu aja. Yo, kalian mau tahu kalau cara aku dengan kalian tuh sama enggak gitu? Ayo, jangan skip ya. Kita iris-iris ininya ya. Jual apa ya teman-teman? Ini mau tidur tapi bosnya pulang tadi. Pikirnya dia mau ngapain? Malah dia mau datang mandi. Dia mandi tuang seperti lagi. Rapi-rapi banget yang penting. Iris. Ini waktu lalu aku masih ada sisa pie yang buat Gohu ini teman-teman, besar kan, jadi ini deh ya. Bikin rujak. Kelihatan enggak? Nih, kelihatan di sini. Ke terasi teman-teman. Kalau ke terasi. Aduh. Lompat nih. Tapi enggak tahu pedas apa enggak ini. Enggak ada kacang aku teman-teman, ya ini aja deh. Ini gula mereka ini keras banget teman-teman, jadi aku iris-iris dulu lah gulanya. Terlalu keras. Iris-iris ya. Aku iris dulu. Oke. Nah. Ya. Langsung dicuci karena takut ber. Ya. Segar banget teman-teman. Kelihatan enggak ya? Sini lagi ya. Ini air es. Bau terasi. Harus ke terasi. Sambalnya ini aku mau campur lagi biar enak. Rujak teman-teman, hei mantap rujak coy. Loh teman-teman rujaknya, buset mantap bok. Ini hasilnya teman-teman, rujaknya udah jadi. Gini aja hasilnya, sederhana kan, ala anak rantau ya. Gini teman-teman, ala TKI. Yuk kita ngerujak. Ini rujaknya.
seger. Waktu lalu aku udah bikin gohu, pepayanya masih ada kan. Tadi aku mau tidur tapi bos aku balik. Pikirku dia mau ngapain, ternyata cuma mandi dan pergi lagi. Jadi aku udah nggak bisa tidur. Biasanya kalau ada bos di rumah dia lagi bangun gak enak aku mau tidur siang, nggak, dia nggak pernah manggil sih, cuman aku kan ada urusan kadang-kadang dengan dia, jadi nggak tidur dulu. Malah aku bangun dia udah nggak ada, udah pergi. Yuk bismillah. Mantap. Kurang kacang. Teman-teman, bikin sendiri enak ya. Mau enggak? Sayangnya enggak ada nanas sama mangga. Orang adanya di rumah ini, ya udah ini aja yang diajar ya. Simple, sederhana aja yang bikin. Yang penting teman-teman namanya rujak. Teman-teman. Ini kalau majikan gak di rumah gini enak. Apa aja mau makan makan. Gak pernah larang sih makan apa. Cuma kalau terasi itu jangan ada mereka. Jangan ada yang cewek, kalau yang cowok itu gak apa-apa. Kali-kali aku mau tur kitchen di dapur dia ya. Dapur yang sering aku masak ya. Sebelum aku pulang Indo ya, dan ke rumah dia ya. Cuma aku enggak suka orang rasa plastik. Tunggu ya. Enggak seneng aku bau, enggak bau, bau minyak enak. Makan gini aja. Pepayanya kan udah di kulkas. Simpan pepaya di kulkas. Renyah pepayanya, enak. Bener-bener enak. Aku bisa ngabisin ini loh, soalnya aku suka sama buah. Aku sama buah paya, pisang. Aku paling suka buah-buahan yang murah. Tapi memang suka, lebih sehat cara aku. Tapi kalau bos beli buah yang mahal ya makanlah. Kecapnya enak. Pepayanya pas banget. Kalau di luar negeri biar betah gitu, bikinlah kayak rumah sendiri gitu. Mereka kalian anggap seperti kakak adik kalian gitu. Aku cuma 2 orang, kakak sama adik. Yang kakak yang laki, yang adik yang cewek. Orang tua udah nggak ada. Jadi aku bikin mereka kayak adik aku sendiri. Karena bosku yang laki itu 2 tahun lebih muda dari aku. Tapi baik banget orangnya. Ini aku mau tinggalin kok kayak berat. Ya berat di dia, berat di aku gitu.
teman-teman. Pilihnya benar-benar enak. Terakhir, udah mau terakhir, kok pedes ya? Sederhana tapi enak. Nanti kalau udah di rumah di Indonesia ya, aku baru bikin bumbu yang lengkap. Soalnya kalau di sini bikin banyak-banyak cuma sendiri yang makan juga. Mereka nggak makan pedas, yang adiknya nggak makan pedas. Bos kulatnya juga jarang di rumah. Jadi sayang kan? Dibuang. Berarti banyak sayang. Rasanya persis banget yang sama yang gerobak-gerobak yang didorong di jalan itu loh. Persis bumbunya. Rasanya persis. Masih di gerobak itu mereka pakai terasi juga. Harusnya terasinya dibakar apa digoreng? Dibakar lah. Tapi aku nggak suka. Langsung aja. Yang ngantuk tadi langsung hilang. Enak banget. Sampai enak. Nggak lupa, sumpah. Sampai alhamdulillah terus karena enak banget, Pak. Gula mereka gula apa sih ya? Pucat bukan kayak gula Indonesia merah. Ada sih kayaknya yang gula merah, tapi yang udah dihancurin itu loh. Itu kayaknya nggak pas dia bikin rujak. Manisnya beda itu. Lebih enak yang batu ya. Sini tinggal sakit perut. Aku bikin video, majikan tahu, dia nggak marah gitu, nah, dia mendukung. Teman-teman dia tahu, dicerita ke teman-temannya aku bikin video orangnya. Makanya teman-temannya kalau datang juga mendukung. Dia yang kemarin di video pas aku makan ngumpet-ngumpet dia sempet gini, tapi nggak ada orangnya. Ini masih cowok-cowok temennya. Pokoknya sih yang udah menikah, dia baik banget. Semua mereka ke aku tuh baik. Karena majikan gue bikin aku baik. Apa-apa sering dibelain sama si bos laki aku. Gue adiknya bersuara kerasanya, kakaknya membela. Gak boleh. Sayang banget agaknya sama aku, alhamdulillah. Karena dia sakit juga, gak bisa jalan, waktu itu aku yang urus. Gak ada yang urus dia sama aku. Wadahnya pergi berlibur. Padahal aku tahu kakak yang sakit. Karena aku sayang banget aku. Kalau wifi rusak kan begini kan SMS, bos wifi rusak, aku gak bisa hidup tanpa wifi. Langsung suruh secepatnya dibikin. Karena aku bilang begini ke dia, kalian gak ada di rumah, kalau ada apa-apa di rumah
Gak ada wifi. Ya. Ada apa-apa di rumah aku mau gimana? Itu loh. Gak ada wifi. Tapi orangnya aku mandiri orangnya. Aku beli sendiri. Nomor dulu nomorku ada tapi mati. Aku beli lagi gitu. Bosnya ngisi gitu. Kalau aku minta dia isi. Dia sering isi. Ulekan juga belinya dari Taiwan. Barang Indo kalau di sini tuh beli di Taobao. Habis teman-teman. Gak enak. Enak. Habis. Mana? Grr. Takut makan cabenya. Kalau di goreng gak apa-apa. Mentah-mentah gak apa-apa. Benar-benar enak. Oh, alhamdulillah. Udah ya teman-teman, terima kasih udah nonton video aku. Ya bibir kami merah-merah. Terima kasih udah menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah biar aku bisa bikin video lagi yang selanjutnya ya. Makasih semuanya. I love you all. Bye bye.